Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja. Ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, Auda, terlebih dahulu saya mengusikan satu info semasa yang berlaku di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di Simpang 766, Kampung Sungai Lalit dan kawasan sekitarnya, yang mana ianya telah bermula pada 17 Disember 2022. Masih lagi giat diteruskan sehingga 31 Disember 2022, kecuali pada hari Jumaat dan Ahad. Dan pemotongan ini akan bermula dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan semula dari jam 2 petang sehingga jam 4 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang 35 kaki dan penarikan kabel aerial bundle conductor. Ya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Itu dia. Ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Masih aja. Kejap, kenapa macam ada poster? Kau mau lihat? Ya, wah, juta. Jangan lihat. Oh, rupanya dia cari pen, pensel, colour pensel, eraser, ruler. Dorong juga cari pencil case, geometry set, white socks sama bags. Oh, banyak aja. Kejap. Aku ada bawa barang dalam kereta untuk di derma. Kau mau join derma? Ya, juta. Jom. Assalamualaikum. Ini kami ada sumbangan untuk minta prihatin. Sama-sama. Bantu membantu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Dengan bantu membantu, kita akan dapat membina hubungan baik sesama manusia. Bantu membantu juga dapat memupuk rasa kasih sayang antara jiran tetangga, antara kawan dan masyarakat. Bagaimanapun nilai murni itu, jika tidak disemai secara berterusan, akan merosot terutamanya kepada anak muda serta remaja. Oleh itu, galakan perlu dipertingkatkan dengan menganjurkan program amal yang membabitkan pelbagai lapisan masyarakat di negara ini. Bercakap mengenai dengan bantu-membantu ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Belia Cawangan Daerah Blight dengan kerjasama Minda Youth Movement telah mengadakan kempen Minda Prihatin Kembali ke Sekolah, yang mana kempen ini membukakan kepada orang ramai untuk memberi sumbangan kepada murid-murid yang memerlukan peralatan sekolah sebagai kemudahan bagi mereka. Kempen ini telah dilaksanakan oleh sukarelawan Kitani dalam sama-sama membantu, termasuklah bantuan dari segi tenaga. Projek ini dijalankan menjadi satu platform bagi memberi peluang kepada masyarakat bagi memberikan bantuan alat-alat keperluan sekolah bagi pelajar-pelajar yang kurang kemampuan. Melihat kepada hasil sumbangan nanti, alat-alat yang disumbangkan kepada mereka secara persendirian atau melalui sekolah mereka nanti. Jenis-jenis barang yang boleh disumbangkan adalah barang keperluan sekolah seperti pen, pensel, pensel warna, pemadam, pembaris, buku lukisan, buku tulis A4 dan A3, beg pensel, set geometri, stokin putih dan lain-lain lagi yang berkenaan. Peribahasa Melayu menyatakan,
cubit paha kanan, paha kiri terasa. Maka begitu juga halnya hidup di dunia ini. Perlu ada rasa simpati terhadap orang lain. Melalui bantuan yang diberikan kepada orang lain, sebenarnya kita membantu diri sendiri. Tujuan utama projek ini dijalankan adalah memberi bantuan sekaligus sedikit keceriaan kepada pelajar dari kurang kemampuan untuk sama-sama merasa keseronokan bersekolah pada pembukaan tahun 2023. Dengan adanya alat-alat sekolah yang mencukupi, diharap akan lebih memudahkan anak-anak murid meneruskan pelajaran mereka. Harapan kami dengan adanya projek ini akan dapat membantu murid-murid ini untuk lebih bersemangat meneruskan pelajaran mereka nanti. Kami juga ingin memperlihatkan bahawa sebenarnya banyak mereka di kalangan masyarakat yang ingin memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan nanti. Bantu-membantu adalah amalan yang sangat mulia. Ianya adalah sesuatu langkah yang akan dipandang oleh masyarakat. Justru itu, langkah ini dapat mengikis sifat individualistik dan rasa ego dalam diri untuk melahirkan insan yang sentiasa prihatin terhadap orang lain. Orang Islam yang mempunyai rasa simpati dan empati terhadap nasib malang orang lain adalah kumpulan yang kaya hatinya.